Nafasnya pakai mulut. Ya. Do re mi fa sol fa mi re do. Kalau enggak kuat, naik aja dulu. Turun. Ya. Ini saya juga rodok angel sih. Yuk. 1, 2, 3, go. Turun. Naik. Naik. Belum teman-teman. Ya. Yo, sekarang urut aja cepet-cepet yo. Om Sen. Yo. Ditekan ya nih. Yo. Menekan ya itu ya. Good. Andin. Aduh. Ya. Lewangin nih. Oke. Okay. Ya. Kalau punya kurang tekanan pasti ngebos. Aku bareng nana siap-siap pasti ngebos sama. Kita sama. Jadi kalau enggak persiapan kita ngebos. Mbak, Mbak Siti. Buka dulu Mbak Titi mic-nya. Mic-nya dibuka dulu. Ayo. Mbak Titi. Iya, halo ya. Ayo, mari. Aduh. Enggak bisa bergetar. Ya. Bukan lidahnya belum. Bukan lidah lo. Bibir ya. Bibir. Kalau saya dengar kalau lidah ya, apakah benar lidah? Bibirnya sudah. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan ya, pelan-pelan, nggak apa-apa. Oke, sekarang terus dan terusan, Mas Bowo. Ayo, Bowo. Ya. Note to do re mi fa sol sol fa mi re do rendah. Oke, karena rendah memang sulit ya, tak sekarang tak pakai naik.
gitu. Yang lain nanti dapat giliran. Di mute dulu, satu-satu. Mas bawa dulu, ayo wak. Belum. Turun, aku geli dewe. Turun, turun. Sing bergerak bibirnya. Wes bibir wes bergerak. Bibirnya bergerak kabeh wes sing gitu ya. Kono sing jek ora. No, sing. Aurung. Nah, sekarang pakai nada. Gitu. Lo. Nah, aku no. Wis tau wis kok bebek iki. Oke, pelajar pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi nyanyi harus pakai diafragma. Tak teruske. Iki aku wesan, Bos. Tak teruske, yo. Mbak Catur. Atau san, atau kamu aja kabeh san, mungkin digilir san, soalnya aku mindah-mindah san. Ya. Ya, sing. Ya, ya, ya. Aduh. Duh. Suara. Ya. Ya, sapa? Ini Mbak Catur. Mbak Catur. Ya, Mbak Catur, yo. Ya. Ya. Mari, Mbak. Nah, lagi, sip. Ada dengan nafasnya jangan sampai, wah biasa mon. Pakai mulut coba. Ayo. Duh, ya sip. Paling enggak noten guys, dibiasakan langsung muni. Ayo terus, Pakisan. Safira. Safira, ya. Halo. Ayo Safira. Dur. Enggak bisa. Do re mi fa sol sol fa mi re do. Gitu, ya. Belum bisa. Lainnya nanti. Hati-hati mesti ini. Nanti saya topi, hati mau dibuka mikir lagi. Ya Safira. Ini sih, ajar gini. Ini sih. Nah, karena nafasmu belum diafragma. Jadi kalau nafas diafragma, ambekannya pakai ampekan biasa itu toh. Jadi yang mengembang darah perut langsung dikempeske. Jadi waktunya dikempeske. No. Ya. Sudah. Nah, terus. Nah, dibiasake ya. Dibiasake pakai nyanyi lah, pakai nama diafragma nanti suaranya akan lebih halus. Jadi ini kebiasaan ya, teman-teman. Jadi kalau belum pernah tidak terbiasa pasti sulit. Karena kita masih biasanya kalau teman-teman nyanyi itu biasanya pakai napas dada. Karena memang itu yang paling memungkinkan yang kalau kita belum tahu. Tapi ini sekarang sudah saya beritahu bahwa yang betul pakai yang enak dan apa namanya bisa lebih panjang dan lebih bagus suaranya itu pakai napas diafragma. Gitu. Oke ya. Lagi terus. Ya, thank you. Mbak Karlina 96. Mbak Karlina 96, yo. Kok malah hilang? Di unmute dulu, Mbak. Di unmute dulu. Kalau masalah bisa pakai, okay. Ya, Mbak Karlina. Kalau mau kok minggu ini gimana coach terlambat tadi? Oh, terlambat. Menggetarkan bibir, pakai napas diafragma. Ini sebutnya apa? Materi awal-awal ya, pakai napas diafragma. Jadi gini lo.
menggetar bibir. Gitu bisa enggak? Oke, sekarang pakai nada ya. Tidak apa-apa, tenang yo. Napasnya nggak keluar. Ya karena napasnya keliru. Coba ini dulu. Saya mana tahu ya. Simpel sekali. Oke, nanti coba dulu ya. Coba ya, nanti coba terus. Biarkan jalan terus dulu. Yo, lainnya San. Coba karena ini materi awal-awal loh, materi awal pertama kali. Nyanyi menggunakan napas diafragma. Suaranya kan lebih halus pasti. Yo. Lebih enak. Yuk, San. Mas Indra 88. Mas Indra. Mas Indra. Very good, Mas. Tambah mana sih, yo, lebih lancar. Ayo lagi lebih lancar. Jadi memang tidak, ini sudah menjadi budaya, tidak boleh mikir. Gitu, ayo. Nah, gitu ya. Dibiasakan ya, Mas Andrea. Thank you. Ayo, terus. Makanya dibiasakan terus. Biasakan. Jangan lupa membiasakan. Ayo, San. Mbak Rosana Hadi. Mbak Rosa, ayo. Mbak Rosa. Mari. Mana Mbak Rosa? Mari Mbak, monggo. Udah Mas. Udah pedot, pedot. Senin, gunamu tutup Senin. Ayo. Nah, oke, lagi. Ketoknya kepeksa lagi, yo. Ojo ngeden, ayo santai mon. Iso santai, yo. Ya, gitu ya. Oke, thank you. Terus, San. Santi. Oh, aku malah kemute. Mbak Lis 81. Ah ya. Monggo Mbak Lis. Jadi kabeh untuk jatah kabeh sebentar gen aku yo. Nanti apakah ada perkembangan gitu loh. Ya ya. Enggak apa-apa, tenang. Ayo. Li kocak li bibirnya kekri. Iya, memang. Iya, ayo. Kayak lagi, yuk. Belum, belum. Santai, santai. Jadi kita tuh santai. Tidak, teman-teman, gini. Menggetarkan bibir dengan nada begitu, kan kita enggak boleh kehabisan. Langsung kehabisan, enggak boleh, kan? Jadi tujuannya latihan juga mengatur nafas kita. Piye caranya ngetoknya dengan stabil. Gitu, ya. Saya kelawangnya omahku udah duduk ke sini, bentar. Eh kok, lawang lampu. Ya, kita. Yuk. Mari. Ya, baik. Hati-hati, tidak usah kepeksa, tidak usah gitu-gitu kan, santai mon, ditahan, jadi diatur, santai, jadi ampun dicok, toke jos, kentekan mangga, nah,
Oke, thank you. Dipelajari lagi terus. Habis ini Riri. Mari. Riri. Oke. Okay. Ayo, Ri. Akhiri. Enggak apa. Sekali lagi boleh, Coach? Apa? Sekali lagi boleh. Boleh toh, ayo. Yeah. Belum tak pindah, ayo. Cek, cek. Ya. Yang bergetar bukan lidahmu, kan? Kalau lidah, ngono kan gampang. Ini bibir. Ya, belum sedikit, belum stabil, ya. Jadi latihannya teman-teman, kalau belum bisa pakai nada, ini dulu. Mau menggetarkan bibir, ngetel-ngetel deh, boleh. Boleh gitu. Boleh. Jadi silakan, yang penting bibirnya loh, bukan lidahnya loh. Nah, lidah gampang. Katanya saya langsung ngomong R ya. Oh, anjing ngono. R gitu ya. Itu kalau lidah, kalau bibir. Ayo. Kita uneh dia, ya. Ayo. Maksudnya uneh, dicoba terus. Teman-teman sekali lagi, ini enggak bisa ketemu saya mencoba di sini toh. Jadi setiap hari nyenengan harus nyoba. Paketan 5 menit saya selalu bilang, 10 menit sehari mesti beres. Yuk, San, apa kan? Wona, Mbak Wona 2001. Ya, Wona 2001. Ya. Masih muda nih. Ya. Lagi, rodok putus-putus. Rodok pedot dengan gue, yuk. Sampai. Ayo. Wangi ya. Ya, ngeten ya. Kan ambekannya rasa kayak apa? Biasa mawon. Biasa yuk. Yo. Oke, ya. Oke, bisa membiasakan lagi lebih lanyah ya, penting lanyah. Yuk, terusan. Pramu Dianti. Pramu. Mbak Yanti. Di unmute dulu Mbak Yan. Oke, okay, thank you. Pancar kita di sana ya. Terus. Mbak Titi udah belum tadi? Ninin 91. Urut toh, Emin. Ninin semua isora Ninin ini. Udah selesai, kasih yo. Kasih. Oh. Ini. Bisa lo ya. Jelas. Thank you. Baik, boleh. Lisa Jayanti. Oke, thank you. Lancar. Oh, terus. Belum. Urut kan. Iya, saya sebentar udah ini. Siapa lagi? Mbak Nining udah belum tadi? Belum. Sama Mbak Yuni ya. Mbak Nining monggo. Di unmute dulu, Mbak. Di Oke, salah not enggak apa-apa sih, penting bisa mumpung. Dah, cukup. Thank you. Itu tadi Mbak Yuni, sekarang Mbak Nini. Ya. Nah, Mbak aku. Nini. Ya. Lagi santai, Mo. Guyu. Enggak apa-apa, ayo. Iya, iya. Saya. Dengan soal nafasnya gede data langsung oke, kehabisan. Jadi pakai nafasnya santai, mengeluarkannya juga ditotok.
Kalau saya lihat dengan nafasnya masih agak dada-dada, jadi terputus ya. Oke, terputus karena supportingnya kurang. Kurang. Oke, coba yuk. Nah, itu kalau itu dada, karena jenengan perutnya mesti Oh, aku gini. Gede-gede ke dada. Yang gede wetenge. Jadi dikempes. Dikempes ke ya perutnya. Loh, perutnya pas nafas, ngembung. Ngembang, toh. Ngembung. Oke. Oh. Pas nafas, ngembung. Nafas biasa itu loh, ya. Yo. Ya, ya. Ya, gitu dulu deh. Bukan, salah ya. Nah, tapi sampai. Loh itu, karena nafasnya belum siap ramah, Mbak. Jadi mesti pedot. Belum. Harusnya kayak panjang sedak. Nah, kalau bisa begitu nanti pakai nada. Disampilkan dulu, dan terus ganti sesuatu. Oke. Ipit udah belum tadi? Fitria, Tatiana, Ipit. Belum. Iya, silakan saya. Ipit. Oke. Nafasnya Ipit, coba yuk. Pedot-pedot. Ya, ulangi Ipit. Ulangi. Sekarang. Ya, iya dong. Ya, oke. Saya gitu ya. Terus, Nesan. Oke, Mbak Oke. Oke. Yes, oke. Okay. Thank you, Oke. Yang lainnya Mas tinggal foto. Hah? Yang lainnya foto, mau dicoba. Foto apa maksudnya? Ya, maksudnya enggak ada videonya. Bu Ari, ada Kristina, ada Rumi. Baik, enggak apa-apa toh. Mbak Atik, Mbak. Siapa ya? Kristina, Mbak. Oh iya, monggo. Hey, Mbak Kristin. Kurang sedikit, lancarin sedikit lagi yo, ulang coba ulang lagi. Ya, apanya ya. Masih campur-campur, tapi tidak apa-apa, biasakan ya. Sudah usaha, ya. Karena ya. Harus berusaha untuk pakai nafas diafragma itu pasti bisa berbunyi. Oke, thank you. Terus yo. Ya, Mbak Ati, sama ada terus Mbak Popi itu. Ati mau malah biati, jaga ke Mbak yo. Iya. Mati. Oh, jadi kepencet sih. Ayo, Pi. Iya. Iya. Oke, mah ramat tuh saya sebentar. Iya, mau iso aja enggak iso. Iya. Ayo, meneh santai-santai, rasa susu. Dinik-dinik mati. Ore mi fa sol. Lah mau yang revisi tes kok. Iya. Santai kan enak, ayo. Mikir sih, sampai aja mikir ya. Jadi kamu oke, tapi masih gue mikir. Sampai aja mikir ya, udah keluar. Thank you, Ti. Ya, apa Nesan? Mbak Popi. Mana Mbak Popi? Ayo, Mbak Popi. Mbak Popi? Halo Mbak Popi? Dengar enggak? Enggak di-mute ya kok. Oh, berarti atau Truly. Truly udah monitor saya. Mbak Popi enggak ada suaranya. San. Oh, belum bisa. Truly belum bisa. Truly belum bisa.
Iso sih. Iya. Iso, Atrul, iso iso. Ini Bu Ari ada fotonya. Aku tak tahu kok, bener ya? Ana otot diafragma di bawah tulang rusuk ada ya? Hah? Otot diafragma itu ada ya? Di anatomi ada. Tubuh. Ada. Ada toh? Ada. Oke, bener ya. Oke. Ayo, Atrul. Hah? Ayo. Belum bisa. Belum bisa nampilin video dia. Arinta sama Bu Ari. Orang apa-apa, orang video apa suara apa-apa. Oh, ya. Apa lagi? Tadi Teruli nggak? Ini Arinta sama Bu Arinta Ari. Boleh, ya. Room Sari gitu ya, Room Sari. Wah. Arinta Dajar tapi ya, Kut. Ya, Arinta, yuk. Ini Arinta. Ya, ya, nah. Bentar saya balik, Kut. Menggek-menggek. Orang apa-apa, yuk. Kuwi ilatmu kuwi ora ilat to? Bibir. Ora ya, pambe ku jegir iki wesan. Rungune kok ilat aku ya. Tapi aku mah. Ya. Yo, suara apa jare yo? Ah, ra kuat tut. Yo, tekan. Sese. Santai. Oke, ya paling enggak ngono usaha, ada usaha kayak ngono ya. Tapi bilangnya sampai lagi. Sampai cukup lho, Kut. Yo, teman-teman harus melanyahkan diri. Jadi begitu nafas, begitu nyanyi langsung langsung sanggup mikir piye apa nek gerakke gitu ya. Ayo, terus. Thank you, Anta. Udah, adanya Bu Ari. Eh, Bu Ari, monggo. Mbak Ari. Mbak Ari. Tano budak nopa. Ayo, Mbak Ari, monggo. Ada fotonya, tapi nggak tahu monitor atau nggak. Adanya Mbak Ari, udah. Udah habis? Ada berapa orang, Mbak? Ada 30 orang. Masa sana 30 iki mau iki jajal kabeh. Truly belum bisa ya. Udah Mbak Lis sana udah semua ini. Riri, Karlina, udah Kristina tadi udah ya 91. Sudah. Ampun. Kristina 91 udah belum tadi? Sudah, Mbak. Oh iya iya sorry. Rom Sari Triput siapa nih? Rom Sari sama Mbak Ari yang ada fotonya, ya. Tapi tidak ya, dah. Oke, kowe urung kowe. Aku. Kok aku ya toh? Tak pikir bersegas lolos. Aduh, kan. Enggak kuat. Aki perote. Aduh, habis ya. Aduh, ya. Berarti kan mengejan toh itu, mengeden toh. Bener, memang harus gitu dong. Biasakan diafragma kita harus begitu. Oke. Oke ya, semua sudah ya. Oke, yuk sekarang mari kita mulai bernyanyi. Kita kecil dulu sebentar, ini masih cukup panjang. Yuk, semua nyanyi. Sudah pakai, jadi ini tadi pemanasannya hanya mengingatkan nafas ya, karena teman-teman selalu ini hal yang penting karena ini menjadi pertama untuk menyembunyikan suara kita butuh nafas yang panjang dan enak dan benar dalam arti bisa menyanyi yang sama ya. Yo, artikulasi jelas, bintang kecil di langit yang tinggi amat. T-nya juga dibaca, banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Gitu kan ya. Yuk semua nyanyi, boleh. Bintang kecil di langit yang
matanya menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh ke tempat kau berada. Naik bintang kecil di langit yang amatanya menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang tinggi amatanya menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang tinggi amatanya menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Naik lagi. Bintang kecil di langit yang tinggi amatanya menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang tinggi amatanya menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang tinggi amatanya menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang tinggi amatanya menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Nah, oke, gitu ya. Jadi teman-teman, kalau melihat mulut saya, kemudian suara mendengarkan suara saya, cara saya ngomong dan cara nyanyi kan berbeda suaranya, bentuknya beda. Jadi kita menggunakan speaking voice pakai apa, leher dan ngomong. Kalau kita ngomong kan mesti reso. Halo Santi, gimana kabarnya? Kita enak kan? Dan begini kan tidak bisa gitu nih ngomong. Jadi ngomong banter cepat dan mendorong di leher ya. Tapi kalau nyanyi tidak bisa, tidak boleh, harus pakai head voice, suaranya di atas. Halo bintang kecil, bukan bintang kecil, bukan itu, nanti lehernya capek. Oke, saya kira itu teman-teman sudah tahu. Yo, sekarang kita mulai menggarap medley lebaran ya. Ini ternyata setelah saya mempelajari nyanyi bass gitu, ternyata memang dengan musiknya Mbak Ninin yang temponya memang juga sudah moderato ya, moderato temponya agak lumayan cepat lah ya. Enak emang langsung, rasa dipotong-potong. Lagian tidak terlalu sulit mestinya.
itu sudah ada contohnya kan, sopran. Sopran mestinya lebih gampang. Jadi rekamannya segera saja supaya nanti tidak. Ada anak bertanya pada papanya, buat apa berlapar, lapar dah ada, gitu kan? Puasa, kan gitu. Yo, siapa yang mau langsung nyanyi? Memang kalau kita sudah belajar nyanyi, silakan. Siapa mau nyanyi dulu? Atau durutkan lagi, San? Aku sudah dulu aja. Aku dulu yang awal. Aku yo. Dulu, boleh nggak? Sopran ya. Iya, biasa kita kan? Mi, ready, ready. Ikutin Mbak Rini doang nih aku. Ya, oke. Okay. Enggak, aku belajarnya ikutin yo. Mbak Rini sama Mbak Rini. Ya, ya, ya. Dikit-dikit. Oke. Okay. Satiro. Ya benar. Ya. Lapar puasa. Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya. Terus, terus. Mana? Terus. Iya, toh. Saya tekan gini. Lapar itu ya, kok, sorry. Lapar mengajar. Lapar. Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Yeah. Terus ke ya. Lebaran sebentar lagi, sambutlah hari yang fitri, bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berkah. Bukan. Bukan. Do re mi no no na ni ne ni. Do re mi so so fa mi re mi. Mengisi hari dengan berbagi. Yeah. Menabur senyum, menabur amal, menyambut hari yang penuh berkah. Dan lagi, ya. Mana? Sok aku di sinau mau. Terus apa lagi nih? Lagi nih. Zorung, San. Serta berkah Ramadan. Enggak ngono, bukan gitu. Ah, tapi serta berkah Ramadan. Oke. Okay. Serta berkah Ramadan. Dengan hati gembira. Yeah. Lebaran sebentar lagi. Rekatkan silaturahmi. Ketika maaf tak terucapkan, katakan dengan cara yang lain. Iya. Sorry, aku mau conet dulu. Lain, ungkapkan semua, tak perlu kata, semoga pintu. Semoga pintu maaf dibukakan.
Nah, lumayan. Oke. Oke. Ya, tapi ini teman-teman, jadi terutama pokoknya yang panjang-panjang itu supportingnya penting supaya nanti suaranya tidak berubah. Terus bentuk mulut kita misalnya A ya, misalnya saya kasih contoh sopran yang awal ya. Ha, kalau kita sudah buka mulutnya, ha, enggak boleh menutup mulut. Ha, enggak boleh gitu loh ya. Ha. Mulutnya tetap di situ, bukanya tetap segitu misalnya ya, bukanya tetap segitu. Cuman supporting-nya diafragmanya yang bekerja. Itu semua pakai nafas. Itu loh. Contohnya Mbak Rini itu bagus. Oke. Yuk, siapa lagi yang mau coba? Atau jurutnya apa sembarang? Siapa yang bagian mana yang paling belum sulit? Hmm? Yang tadi belum siapa Siska atau Truly mau belum, coba atau gimana sopran dulu tadi nambah sopo tadi yang waktu belajar awal terus pada nambah tadi sih ada Siska udah ini belum udah video belum atau Truly mau nyoba itu tadi Mbak Poppy raise hand tuh enggak. Mbak Poppy lagi nggak connected ke audio. Mbak Ruri belum. Oh, Bu Ruri. Ya, betul Bu Ruri. Mbak Ruri. Mbak Ruri, Bu Haji. Yuk, mari. Ya. Mana Mbak Ruri? Mbak Ruri. Oh, Siska nggak pakai video. Ya udah Truly dulu aja. Mungkin Truly mau. Aku note ya. Tapi aku note ya. Oke. Okay. Note, boleh. Langsung syair tuh terus? Aku urung sih nahu ya coach. Ayo, full ya, ayo langsung. Uh-huh. Ya, nala, mono ya. Mi sel, fa la, sol re. Re sol la fa la se la se la se. Mi se. Misel, la fa mi re sel mi, misel, la fa mi re sel mi, mi fa mi re mi, mi fa mi re mi panjang yo mi re do suono do si do mi re do si do mi re do do si do mi re do. Do re mi fa mi re mi do re mi re do si do. Kurang support lo jadi gini karena kamu pakai masih leher sini kurang support sini jadi nadanya kurang tinggi gandul okay. Jadi tidak dinadai tapi gandul gitu lo kayak gandul kurang tinggi do re mi fa semua no. Do re mi fa mi re mi do si do re mi fa mi re mi do re mi do si sol. Terus
la si sol sol la 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 si sol 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 si ganti re 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 do si do 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 mi re do do si do 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 mi re do do re mi fa 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 mi re mi mi do do re mi 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 re do si do do re mi fa 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 mi re mi mi do do re mi 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 re do si so. Nah, ayo ngono tapi melorot-melorot. Maksudnya mungkin nanti kalau pakai musik mungkin akan bisa, cuman mungkin kamera kuat support. Kudu ngadek mungkin ya, Coach. Mungkin kudu ngadek ya. Ya, boleh. Kudunya tegak. Kudunya tegak. Oke, sampai situ dulu ya. Pisau kudunya cepat, bisa gue musiknya dadi. Siapa lagi? Siapa ya? Monggo siapa yang mau deh. Apa mau ditunjuk? Yang belum sih tadi Mas Bambang, Mas BW ini belum. Mau enggak tuh Mas BW? Sama siapa yang ada videonya? Biasanya kalau enggak yang nyalain video mesti ini. Kadang-kadang enggak monitor kali mereka. Oh. Siapa yang mau nyoba? Silakan teman-teman. Aku Cik San. Hai, Riri ya? Iya. Yeah. Mau enggak? Tapi enggak full ya Coach ya. Riri suara apa? Sopran. Sopranio. Ni ne ni na 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 ni ne ni. Se. Morot tadi. Morot. Nih. Ni re ni na 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 ni ne no ne no ni no. Thank you though. Yo. Salah dong. Tiba sama ketiga rak, nanti rak ngono. Oh yang re re da do da di de do de do di do ngono. Bukan. Nanti dulu ya. Mi re mi fa re do de do di do. Mi fa so fa mi re do re re do re do si do. Itu empat satu ketuk empat not do re do si do do re do si do. Lagi do re do si do do re do si do. Do ini salah pertama do re do si do do re do si do. Itu pertama bukan do re do re do re do di do. Do re do si do. Ah, oh, lagi senarap. Mi re di la ro la di re do. Fa fa mi re do re do si do. Oke, diketui ya. Mi, kamu ketui gitu ya. Ayo, ayo. Re mi fa so fa mi re do re do si do. La si do re do si la. La si do re do di da di do da di do di da do da da do da di da do da di. Itu jadi ketukan teman-teman metronomnya harus tetap ya, jadi jangan susu tenang aja. Mi re di da do da di de do di do re di da di do di da di. Do da di do di da do da da do da di da do da di. Dan panjang ya, yuk ulangi nih tuh, Ri. Kalem aja, santai yuk. Mi re mi fa so fa mi re do si do. Dunia pertama itu bukan re mi, re do turun. Mi re do, mi re do, Pak. Mi re do, mi. Mi re do si, mi re do. Re do si do. La si do re do si la si, so la si do si la so fa, fa so la si la fa,
fa sol la si la sol fa mi. Very good. Terus. Re mi fa sol fa mi. Rendah. Rendah. Re mi fa sol fa mi. Re mi fa sol fa mi. Re mi. Ya, tinggi. Selain Riri, jangan bunyi dulu. Ayo. Re mi fa sol fa mi re mi. Terus. Mi 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 fa mi re do re si la. Si la si, si la satu ketuk tiga not. Mi 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 fa mi re do si la si. Re do re si la si. Re do si la si. Terus. Si si do la la si sol la fa mi mi. Mi 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 fa mi re do re si la si. Si 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 do la si 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 do la 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 si sol la fa mi. Nafasnya. Ya, gak apa-apa. Bener, bisa iso macana lumayan gue. Okay. Terus berarti sela sela si sela sela si do si do sela sela si do si sela sela si do si sela sela si do si do si la sela sel sel sela sela si do si do si la sela sel sel sela sela si do si do si la sela sel sel sela sel sela ne muda sela oh, tinggi tinggi do re mi mi air ki mesti kan aku mi sorry lebaran sebentar lagi so for me do re mi 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 so for me so so for love fa sol la so mi do re mi do re mi so so fa mi do re mi sol do re mi sol do re mi sol do re mi so so fa re mi do re mi do re mi sol so do re mi so so fa mi re mi so so sol so so fa la fa fa sol la so mi do re mi so do re mi do re mi so do re mi so so fa enggak dong do re mi sol sol fa mi re do re mi so so fa ini kurang tinggi do re mi so so fa mi do re mi coba gini do re mi sol gitu do re mi sol. Ah, do re mi sol sol. Do re mi sol sol fa mi re do. Ya, coach. Ya, oke ya, belajar terus sih. Tapi okay. Dengarkan Mbak ini pasti iso. Note gitu-gitu bisa belajar. Yeah. Nah, thank you. Yo, okay. Siapa belajar lagi? Ini anu, Mbak Lisa, Lisa Jayanti tadi di chat mau nyoba. Oke, okay, yuk. Suara apa? Boleh, coach. Suara apa? Sopran. Sopran, ayo. Kurang satu, Mbak. Satu. Kurang satu ketuk. Kurang panjang ya? Oh. Kurang satu ketuk. Itu ada lima ketuk ya. Empat ketuk pertama sama satu ketuk bar kedua, yuk. Kurang satu. Mi, re mi fa sol fa mi re do re do di do. Coba yuk. Gitu tuh, coach. Iya betul, sudah betul. Cuma nafasnya kalau tidak kuat toh, kalau tidak kuat, itu dipotong di sebelum re mi fa itu ambil boleh, itu boleh. Ha ya
Kalau enggak kuat, kalau kuat bagus. Itu betul-betul bagus. Yuk lagi yuk coba. Oke, teman-teman, benar. Coba gini, jadi ini ada contoh-contoh bagus. Jadi kalau kita tidak menggunakan diafragma, kita tidak bisa memainkan nada-nada apa ini cepat apa seper 16-an itu sulit. Jadi harus benar-benar nafasnya benar dulu kalau mau membunyikan preri na no na ni ne no ne no ni no itu main pakai nafas. Itu kalau nafasnya tidak benar pasti kesulitan. Kita ulang lagi mbak. Mi terus kebablas ya. Ini mumpung ada contoh bagus jadi kita bisa evaluasi. Yuk. Siap. Ketukannya panjenengan potongin semua satu tadi potongan nanti kalau dengar pas musiknya mesti jenengan akan pedot lama. Jadi teman-teman yang nafasnya belum panjang coba dipotong-potong pada waktu satu H dipotong boleh. Jadi, potong nafas nafas baru nafas panjang-panjang nafas panjang-panjang nafas gitu. Jadi potongannya harus panjang-panjang gitu. Coba ulangi lagi semaksimal mungkin dengan nafasnya dibisikkan Mbak Lisa ya. Yuk mari. Karena kurang panjang, mi-nya jadi remi-fanya ke susu. Sol fa mi. Itu ada 4 ketuk. Remi fa fa fa. Teruskan aja enggak apa dulu notnya dulu. Jadi ada anak. Coba saya pengin tahu notnya benar ya. Ada anak bertanya pada bapaknya. Stop. Bapaknya silasi, ada silasinya lu. Ada anak bertanya pada bapaknya. Ana tekuane a-nya. Itu ya. Bapaknya. Ayo. Ulangi. Ada anak bertanya pada bapaknya. Buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya. Apa nih? Tadarus tarawih apalah gunanya. Lapar mengajarmu bukan. Rendah itu, hati selalu. Itu suara alto. Suara sopranya. Lapar mengajarmu rendah hati selalu. Terus. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lebaran sebentar lagi. Sambutlah hari yang fitri. Bersihkan diri. Itu kan ada titik. Jadi jenengan berhentinya teman-teman ada titik itu nilainya satu ketuk ya.
Jadi lebaran sebentar lagi titik kosong. Jadi pada waktu kosongnya baru berhenti. Ayo coba. Lebaran sebentar lagi. Sambutlah hari yang fitri. Bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Menabur senyum, menabur amal, menyambut hari yang penuh berkat. Bang ya, kayak gitu tuh Bang. Panjang lapannya panjang-panjang. Coba terusnya. Serta berkah Ramadan. Dengan hati gembira, lebaran sebentar lagi, rekatkan silaturahmi. Ketika maaf tak terucapkan, katakan dengan cara yang lain. Ungkapkan semua, tak perlu kata. Semoga pintu maaf dibukakan. Oke, thank you. Ya, belajar mendengarkan lagi, kemudian diikuti. Penting nafasnya diperbaiki ya. Oke, coach. Ati, ati. Auto, dengan contoh ati, ayo ati. Ya, coach. Ya, sair lu ya. Aku rugi. <rupanya. laughs> Eh, nenek mau istruli sudah. Ya, coba ya, coach. Ayo, coba ya. Isha, nol ya? Eh, kata-kata tuh. La 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 sel sel mi la. Sel mi la la mi la mi la la mi eh la la mi la mi la 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 la. Serius? Aku lali. Ya, terus. Mi. Dia bertanya, dia bertanya. Apa salah? Kurang dur. Dia bertanya, lapar berbuatan. Dia bertanya, lapar berpuasa. Dia bertanya, apalah gunanya. Ya. Lapar mengajarmu rendah hati, selalu tadarus hartanya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Hatimu naik turun nugah terus, terus. Lebaran. Lebaran sebentar lagi, sambutlah hari yang fitri. Bersihkan diri,
sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi, menebar senyum, menabur hama, menyambut hari yang penuh berkat. Serta berkah Ramadan. Dengan hati gembira, Lebaran sebentar lagi, rekatkan silaturahmi. Ketika maaf dan terucapkan, katakan dengan cara yang lain. Ungkapkan semua, tak perlu kata, semoga pintu maaf dibukakan. Oke, sekarang siapa yang mau mencoba yang modul yang F yang terusannya, ayo. Do Ramadan telah datang, mari sambut dengan riang. Yang mau nyoba tadi Mbak Ruri sama Safira. Oh, nyoba yang Mbak Ruri. Ya, sorry, yang Mbak F, ya. Yuni, Mbak Yuni, Mbak Yuni. Halaman 5, sopo sik yo. Mbak Yuni jadi mau nyoba? Ya, Birama 61 not itu ya. Terakhir yang awal drama 61 ya. Itu ya tak apa-apa kalau gradul-gradul. Siapa dulu ini, siapa dulu yang lain di mute, siapa dulu? Mbak Yuni dulu aja. Mbak Yuni yo koperan Mbak ya. Oh Ramadan telah datang, mari sambut dengan hati riang. Ramadan, stop Mbak Yuni. Mbak Yuni, Mbak Yuni. Ramadan telah datang, satu nafas. Oh Ramadan telah datang. Nafas ya. Oh Ramadan telah datang, mari sambut dengan hati riang. Nirene mame nana masa nana 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 nana. Belum sampai situ belajarnya kok. Kalahkan nafsu raya rayuan setan. Menjadi insan yang takwa. Menjadi insan yang takwa. Hati yang gembira. Penuh sukacita. Tarawih dan tadarus. Tarawih dan tadarus. Sel. Mimila selasi sel. Tarawih dan tadarus. Menyambut asmamu Allah. Di mine ra ana iki. Remi fala sel fami. Fami.
Oh iya, itu mi. La 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 la. Sambut hari yang fitri. Gampang, lagunya gampang. Kopan lebih gampang. Yang lagu-lagu yeah. asri. Ya, thank you Mbak Yuni. Yuk, yang lain. Ya, yeah, makasih. Itu tadi Safira yang mau nyoba lagi atau mau coba alto lagi yang lainnya? Bel. Safira mau nyoba atau ah? Mbak Ruri? Mbak Ruri itu mana? Gak ada. Yang belum Mbak tuh Ruri. Tadi yang belum tuh tadi Siska sama Kristin ya. Mbak Kristin 95 tadi udah nyobain belum? Mbak Ruri itu Rumsari. Oh, Mbak Ruri Rumsari. Ya. Yeah. Mbak Ruri Rumsari tadi sudah dipanggil-panggil. Ini ada fotonya aja, mau nyoba monggo. Mbak Ruri. Enggak ada lagi kan? Kalau yang tadi belum nyoba latihan sih Mbak Siska sama Mbak Kristin sama Mas Bebe, Mas Bebe. Cowoknya belum nyoba, coach. Cowoknya sembarang. Barangnya Mas BW, Mas Hendra monggo yang cowoknya siapa? Mas Hendra mau nyoba? Boleh tapi di depan boleh coach. Boleh. Boleh. Oh, cowoknya belum ada yang nyoba tadi. Oke. Okay. La 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 la. Ayo, ini mestinya lancar nih. Cair ya. Iya. Oh tenor dong, tenor dong. Sorry, sorry, sorry. Sales gitu, gitu. Oke. Ini kos ya. Sepernambelas ya. Cara nyanyinya gimana? Anak bertanya. Anak bertanya pada bapaknya berlari tantang gitu ya. Jadi anak bertanya pada bapaknya berlapar-lapar berpuasa. Tidur di dado berpuasa, berpuasa. 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 Oke. Berpuasa. Ulang lagi yuk. Anak bertanya pada bapaknya, lapar-lapar berpuasa. Terus. Anak bertanya pada bapak. Kecepatan enggak? Enggak. Pada nih. Pada bapaknya tadarus tarawih apa gunanya? Harusnya putus-putus apa lanjut? Tidak ada lanjut. Harusnya mengalir gitu ya? Nah, ikuti notnya. Oke. Okay. Lapar mengajar murun. Lapar. Lapar. Lapar mengajar murun dah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Langsung. Dekatkan diri pada ilahi. Ya. Yeah. Sorry. Lebaran sebentar lagi. Sambutlah hari yang fitri, bersihkan diri, sucikan, bersihkan diri, sucikan hati dengan berbagi. Terus toh sama, itu pengulangan toh. Ya. Yep. Turun lagi teksnya. Hah? Apa? Aku mau cat teks nanggung. Menebar senyum, menabur amal dengan
hari penuh berkat. Hari penuh berkat. Hari penuh berkat. Sorry, hari penuh. Hari penuh. Oh ya, yang setengah. Hari penuh berkat. Terus. Serta serta berkah serta fasolah salvado berkah rama serta berkah ramadan berkah ramadan dengan hati gembira lebaran sebentar lagi rekatkan silaturahmi ketika maaf betul ya maaf tak terucapkan dengan cara lain dengan cara lain itu samanya satu ketuk toh Pak Mas dengan cara dengan cara lain ungkapkan semua tak perlu kata semoga semoga dibukakan nah, jadi teman-teman lagunya itu ini yang membuat banyak pengulangan-pengulangan jadi nggak terlalu sulit sebetulnya banyak yang diulangi oke ya aku tanya Sam atau Sapira, ini nanti dikumpulkan kapan paling lambat? Sapira, kapan ya? Kayaknya suara audio itu tanggal berapa kemarin nggak ada sih? Aku. Dua minggu lagi ya, Sapira ya? Hari Minggu terakhir. Oh, dua minggu cukup lah. 21 Maret kalau nggak salah. 21 Maret. Okay, 21. Berarti kan dua minggu cukup lah ya untuk teman-teman melanyakannya. Apalagi ini banyak pengulangannya, jadi tidak terlalu sulit. Yang penting ikuti musiknya itu. Terus bagi saya itu sebetulnya begini, bagi apa editor itu yang penting teman-teman bentuk suaranya itu benar, jangan peyok-peyok gitu, jangan misalnya apanya habis terus meleot gitu, jangan gitu. Yang penting stabil saja nanti itu. Kalau masalah nafas kurang panjang tuh gampang ngatasinya, tapi kalau peyok itu jadi sulit ngatasinya. Nah, kurang panjang nanti gampang. Jadi contoh misalnya, masa contoh-contoh stream ya, sebelum kita akhiri ya. Soalnya sudah bagus. Nanti cekan ke saya, mungkin saya kalau sudah melihat, oh hanya kurang panjang, misalnya nafasnya pendek kurang panjang, tapi soalnya sudah bagus, pasti sudah tidak perlu saya akan ulangi. Karena yang panjang itu nanti bisa diisi yang lain yang panjang atau diambilkan atau tak suruh yang kurang panjang itu merekam. Misalnya gini, contoh ya. Contoh, misalnya sopran yang dirama ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya, Pak. Si solasi mi re ni na na ni ne do ni no ha ni no ni na na ni da 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 habis di situ so fa mi nanti mungkin yang habis itu cuman tak suruh memperpanjang rekaman itu tok suaranya kok tak gabung gitu ya tapi sebetulnya aja mleyot aja nani sami melihat gitu itu nanti aku malah motong-motong malah kangelan motong-motong gitu ya jadi teman-teman jangan bingung yang penting bagi saya untuk offline ini untuk virtual choir ya khusus ya kalau offline tidak boleh kalau online gini virtual saya butuhnya teman-teman suaranya stabil kalau bisa ya sorry yang bagus kalian ya kayak contoh itu sopran bagus banget ya toh bass ya orang pati api tapi note kayak gitu alto tenor bagus-bagus. Jadi harus yang penting suaranya stabil. Oke, gitu ya. Kira-kira begitu saja.
Jadi jangan takut, 2 minggu pasti cukup. Lagunya tidak sulit. Ketoknya wedi 11 halaman, 13 halaman, atau yang terbaru jadi 9 karena ditotong Mbak Andin, di PPT, akhirnya bisa jadi 9 halaman. Tapi biramanya sama, itu pasti bisa. Oke. Saya kira gitu. Jadi minggu depan teman-teman sudah presentasi di sini sudah lancar. Terus langsung ambil take rekaman, langsung kirim. Gitu. Oke ya, San. Coach, mau tanya dong, Coach. Masuk lagunya gimana ya? Aku kok tadi agak susah masuknya. 8 bar. 8 bar ya? Berarti harus... Gak ada cirinya ya? Ada. Ini di sini ada Nenin. Yang buat tuh Nenin. Assalamualaikum. Tapi 8 bar, bar ke-9 baru masuk. Bisa, gampang. Jadi begitu bunyi ngitung aja. Tua ke-4, gitu. Sampai 8. Ya. 8 baru masuk. Atau Bang Zen bisa menyetelkan. Om Zen bisa menyetelkan enggak, Om Zen? Yang menyetelkan. Atau Ninin bisa main langsung, Ninin? Oh ya, coba setel Zen, ya. Kurang banter, Zen. Mas Paul. Kurang banter. Oke. Okay. Dilu. Orang banter malah noalun banget. Dua. Ayo, ulangi ya. Ayo. Empat. Lima. Masuk. Nah, gampang kok. Oke, yang tanya tadi sudah berjalan toh. Oke, nanti dicoba diulang-ulang deh. Ini ya. Delapan bar, persis. Delapan bar ya. Ya. Persis itu. Repito, saya tanya. Oke. Mau tanya? Oke. Ya. Ini. Tanya sedikit, Mas. Untuk membedakan yang 1/16 1/8 itu perlu nggak, Mas, ya? Misalnya yang kayak misalnya bagian alto kan mi sel itu atau mi sel gitu. Enggak ya, masalah. 1/16. Nah, itu sudah dihapus 1/16. Yang 1/16 gimana itu? Apa itu perlu benar, ya, benar kamu tadi tuh. Teng. Ya, soalnya tadi kan banyak 1/16 juga di belakang toh itu nanti kalau ada yang 1/16 dan ada yang 1/8 enggak masalah apa? Ya masalah, tapi kan aku kan tak tutup-tutup, enggak masalah memang. Oh. Kalau usul saya sih kalau ditekan di awal boleh enggak misalnya? Misalnya la la la. Tapi kan tidak dipotong soalnya dia la 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 tidak dipotong. Kamu kan nana kasih nol, tetap ya. La 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 la, begitu aja. Nanti ke PPT tak potongi, jadi ke PPT kan misalnya no super anu tak potong tak coba ke sini gitu, yang suara itu. Tapi tidak terlalu. Edite per arek kosong. Oh per arek kosong edite. Rekoso pasti rekoso tapi. Yes. Moga-moga bisa lah ya, Oke, thank you. Dari 1/16 ya teman-teman, pokoknya diikuti harga-harga not itu. Ya bagi yang sudah mudeng atau paling tidak sudah bergaul dengan not lama, mestinya bisa membunyikan dengan benar. Ting tang tang ting tang ting tang tang ting tang 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 tang. Beda-beda ada beda. Oke, okay. Itu ya. Thank you ya. Coach,
yang untuk itu yang penggalan ambil nafasnya gitu, mau kasih itu lagi nggak? Kasih tanda-tanda gitu lagi nggak? Perlu nggak? Ya, sebetulnya itu gini sebetulnya teman-teman. Teman-teman itu yang namanya phrasing ya, kalimat musik dalam paduan suara atau dalam partitur kayak begini. Yang penting jangan dipotong di tengah kata. Jadi misalnya bertanya misalnya ya. Jangan bertanya itu jangan gitu. Jadi selesaikan aja kalimat musiknya. Ada anak bertanya pada bapaknya misalnya. Ya berarti gini, kalau mau motong ada anak nafas bertanya pada bapaknya. Kan begitu toh kalau kita ngomong. Ikuti gitu aja sebetulnya. Ada anak bertanya pada bapaknya. Boleh, tapi jangan ada anak bertanya pada. Jangan begitu. Bertanya dipotong. Jangan. Jadi misalnya seperti H, panjang-panjang itu. Satu H yang jangan dipotong. Ha, boleh dipotong di situ, tapi jangan ha, nggak nyambung kuno, jangan. Jadi ha, nafas, nafas, gitu kan? Boleh begitu, boleh, nggak apa-apa, nggak kuat, tapi nggak iso kuat dua H akan bagus. Ini dua bar baru nafas akan bagus. Nek ra iso ya sabar. Bukan satu bar, satu bagian H itu. Ya. Jangan sampai asmane kambuh. Asmane kambuh megap-megap. Ya, oke coach. Ada lagi apa nya? Bisa 2 minggu bisa lancar, ya. Oke, insya Allah. Thank you malam ini, ya. Amin, amin. Ada yang amin. Nanti yang tanya lagi dilanjut di grup ya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Terima kasih coach, makasih mbak. Oh, mau foto dulu, yuk foto dulu yuk. Ya nih absennya masih banyak yang kurang loh. Yo foto yo. Jadi foto. Berapa tadi sampai berapa? 37 ada tadi ya kayaknya. 30. Iya, 37. Udah ada yang pamit. Ya. Bentar. Pakai gaya enggak? Pakai dong. Iya, itu kayak coach itu. Heeh. Kayak santai lah wis. Siap ya, ada 2 halaman. Halaman pertama tuh 2, 3. Tepret. Halaman kedua, sebentar. 1, 2, 3, cepret. Udah cuma 2 halaman. Sabar banget. 2 halaman. Cepret. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat berlatih. Semoga segera. Terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mbak Safira. Mbak Safira masih enggak? Safira lagi udah dadah. Dadah. Ya. Makasih dibantu nyatet. Ada nuhun juga. Mbak Safira sekarang. Mbak Andin tetap membantu-bantu. Oh. Nanti kalau jadi kirimnya ke Mbak Safira gitu. Iya, sudah ada ininya. Kalau kemarin udah ke Mbak. Kok enggak Mbak Santi lagi? Oh, tidak. Mbak Santi sudah bebas tugas. Mbak Santi yang oya-oya. Yang kayak ngoprek-ngoprek. Insyaallah. Kang absen. Lagunya sih udah tahu ya, cuman ada apa sih yang diselang-seling itu yang belum paham. Bagus loh lagunya, bagus kok relatif. Lagunya sih udah dengar gitu, udah tahu. Familiar kan. Familiar gitu loh. Paling yang ya senggaan-senggaannya itu. Ya. Aku aja dengerin Mbak ini terus aja. Baru ini kalau ada yang nggak mudeng baru lihat notnya apa sih ini gitu pelan-pelan gitu kayaknya lebih deh daripada yang belajar langsung dari not. Iya, notnya malah nggak bisa, mending dengerin, wey. Iya. Oke.
Tiling so good. Iya, Mbak Nining. Ini Mbak Nining, Mbak Titi. Sehat. Ya, Ti. Alhamdulillah, Ti, di Titi. Iya, anu belum di unmute ya. Oh. Halo. Dadah. Udah ya. Sehat semuanya. Terima kasih. Semoga sehat semua.